Muslimah ya, Ustaz? Hah? Muslimah. Kenapa? Yang kalau yang menjadi Mekah itu muslimah sama Jumat. Adakah dia terima juga? Wanita tidak digalakkan apa nama untuk solat Jumat. Walaupun solat Jumat sah dan gugur sembahyang Zuhurnya. Tapi dimutamakan di sisi majoriti wanita makruh ke masjid untuk solat Jumat. Haruslah, bukan harus sahlah, tapi tidak digalakkan. Kita dalam mazhab Syafi'i amat makruh kerana Jumat ni tempat berkumpulnya lelaki. Jadi tidak berapa digalakkan. Tapi kalau di sembahyang, kalau masjid tu ada ruang untuk wanita, kebetulan wanita tu berhenti atau seumpamanya nak sembahyang bersama-sama, tidak jadi masalah. Tapi kalau dirutinkan atau memang dah jadi kelaziman untuk dia pergi Jumat, itu tidak digalakkan sama sekali. Tak digalakkan sebab ada Jumat ni berkumpulnya orang lelaki. Dia untuk orang lelaki. Jadi dia tak ada apa. Ha? Ada layak tak dia pergi Jumat? Untuk tidak semualah. Macam mandi Jumat wanita tidak disyariatkan. Melainkan pendapat dalam mazhab Az-Zahiri yang mana dia kata wanita pun ataupun sebagai ulama yang lain yang melihat mandi ni untuk hari Jumaat, untuk hari, bukan untuk semayang. Tapi majoriti ulama termasuk di mutamak dalam mazhab Syafi'i, mandi tu untuk Jumaat, bukan untuk hari. Tapi yang kata mandi untuk hari pun ada asalnya lah, kerana ada hadis yang Nabi sebut mandi tu hari. Tapi dia kan ada beberapa nas yang lain yang mana Nabi sebut tentang Jumaat. Mandi tu bukan hanya pada hari, tapi kepada orang nak pergi Jumaat. Sebab tu semakin dekat kita nak pergi Jumaat, kalau kita mandi itu lebih baik. Kalau kita tak pergi lah, kalau kita mandi pagi-pagi, mandi dah, masjid tak pergi lagi, tak abdul lah. Tapi kalau kita nak datang masjid pagi, kita mandi pagi tu, maka dia termasuk dalam mandi. Nampak? Kita pergi kerja aja. Mana kata kita mandi bila kita nak pergi masjid. Itu yang amat-amat digalak. Berasal pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id, Nabi kata man ja'a iza ja'a ahadukum min jum'ah falyaghtasil. Siapa yang mendatangi Jumaat maka hendaklah dia mandi. Mana dia terikat dengan sembahyang Jumaat lah. Yang kata sembahyang untuk hari itu dia berbuka dengan hadis yang lain. Di mana Nabi pun ada sebut, Nabi kata ghuslu yaumil Jumaat, mandi hari Jumaat. Wajib ala kulli muhtalif. Hadis Ibnu Umar, ghuslu yaumil Jumaah wajib ala kulli muhtalif. Mandi hari Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang yang balik. Hadis itu hari, Nabi sebut hari. Jadi dia kata hari lah. Jadi mandi ni disunatkan juga untuk lelaki dan wanita kerana mandi itu untuk hari. Tapi sebagai majoriti ialah mandi untuk semayang. Dan wanita tidak disyariatkan semayang Jumaat. Jadi tidak disunatkan ke atas mereka untuk mandi Jumaat. Tapi boleh mandi lah, mandi boleh. Tapi fadilat tu dapat tak dapat, khilaf lah dengan para ulama. Kerana mereka melihat adakah mandi kerana hari atau mandi kerana semayang. Dia berbeza dengan hari raya. Hari raya mandi kerana hari. Kalau kita tak pergi semayang hari raya pun, disunatkan kita mandi ke atas semua orang. Lelaki baik, wanita baik. Adapun cuma kerana ada hadis yang bertentangan antara satu dengan yang lain lah. Sebab itu sebagai ulama juga kata mandi Jumaat ni wajib. Pasal dia berpegang juga dengan hadis yang tadi. Ruslu yaumil Jumaat wajib ala kulli muhtalif. Mandi hari Jumaat ini adalah wajib ke atas setiap orang yang balik. Nampak? Jadi dia kata wajib lah. Sebagai ulama pula kata kalau seminggu dia tak mandi, maka wajib ke atasnya mandi sebelum dia mendatangi Jumaat. Kerana ditakuti dia akan mengganggu orang lain lah. Oh, kalau seminggu tak mandi memang berbangun pula. Memang patutlah wajib pun. Macam tu. Tapi wanita sah semayang di belakang imam bersama dengan lelaki. Tapi sekiranya banyak masjid tak ada ruang untuk wanita, sekiranya tak ada, masjid ni ada, semua guna kan. Tapi makruh lah, makruh. Amat-amat tidak dituntut. Hatta tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa wanita pada zaman Nabi semayang Jumaat. Tak ada lah. Berbeza dengan semayang-semayang yang lain. Semayang biasa, ada riwayat Aisyah semayang dengan Nabi. Isteri dia yang lain semayang dengan Nabi. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat lain semayang dengan Nabi. Hari raya ada riwayat banyak. Umar Atiyah kata wanita diperintahkan oleh Nabi untuk semayang keluar semayang hari raya.
Cuma yang haid dia keluar juga, tapi dia tak duduk dekat, dia duduk jauh sikit. Nampak, kerana dia haid. Tapi dia bersama-sama mendengar khutbah dan kata apa, bersama-sama dengan kaum muslimin untuk sembahyang hari raya. Adapun Jumaat tidak. Jadi amat-amat tidak digalakkanlah. Sekali-sekala ataupun kita nak berhenti sembahyang itu tak ada hal lah, kalau ada ruang lah untuk wanita.